Dina Raraga ngareureuh poean UMKM Nasional tahun 2024, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat, muka tempat kreatif ancokeunan UKM. Eta tempatnya mangrupa fasilitas ker UKM dina nyorang sosialisasi, ngawawagan ilmu tepi ka padungdeungan jeung pihak Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat. Dina Raraga ngareureuh poean UMKM Nasional anu dipeeling tanggal 12 Agustus Marang jeung Milangkala Bapak Koperasi Indonesia nyaeta Muhammad Hatta. Poean UMKM Nasional direureuh di Jawa Barat anu ditandaan ku dibukana rohang publik atau tempat kreatif ke UMKM anu ditaratas ku Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat. Eta rohang kreatif teh pernahna di lingkungan Dinas ka UKM Jawa Barat. Minangka tempat ke UMKM nyorang sosialisasi, ngawogan ilmu, tepi ka ngamangpaatkeun fasilitas bimbingan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat, sarta sakumna partner anu kabaud. Eta rukun gawe teh ditaratas ku Dinas ka UKM Jawa Barat jeung Ninja Express, anu nyayagakeun pangladen foto turta video produk di rohang publik Dinas ka UKM, sarta pangladen pendaftaran nomor induk berusaha bekerja sama jeung Dinas PMPTSP. Dina emprona, pihak Dinas KUK muka terohang kamangpirang instansi sejena kawas Bank Indonesia sarta perbankan lebah muka rongkrang ke UMKM. Ruang publik ini pun sudah diisi oleh pemerintah saja, termasuk fasilitasnya. Hari ini fasilitasnya untuk ruang pemotretan, live, segala macam, kami mendapat kerjasama dengan Ninja Express, baik alatnya maupun operator dan ahlinya dari Ninja Express. Kenapa Ninja Express mau kan sama-sama menguntungkan, BMM bisa menggunakan Ninja Express, BMM bisa gratis, BMM juga bisa mendapat pencerahan bagaimana motret produknya agar menarik. Demikian pula di sini ada juga ada konsultasi, termasuk juga bagaimana membantu terkait dengan legalitas. Untuk legalitas kami sudah kerjasama dengan berbagai pihak, misalkan untuk HAKI kita kerjasama dengan Kemenkumham, demikian juga untuk dengan BPOM untuk MB dan sebagainya. Tahun 2024 mangrupa pangeling-eling poean UMKM Nasional anu kadalapan. UMKM boga ketak penting dina widang ekonomi Indonesia, dumeh nyumbang 60% PDB nasional sarta nyerep 87% tenaga kerja di Indonesia. Netorahang publik anu ditaratas ku Dinas ka UKM Jawa Barat teh dipiharep mampu ngarojong UMKM di Jawa Barat sangkan leuwih sumanget medal inovasi, muka longkrang anyar, ngamangpaatkeun teknologi digital sarta ngaronjatkeun kualitas produk, katut pangladen sangkan jadi leuwih kompetitif turta mampu makalangan lain ukur di pasar lokal tapi oge dina hambalan global. Budi Hartati, Bandung TV.